kalau misalnya aku gak menutup aurat, itu sama aja mengalirkan dosa-dosa untuk ayah aku. Sedangkan aku pengen banget bikin keluarga aku tuh masuk surganya Allah gitu. Jadi akhirnya aku coba untuk tahajud lagi, coba untuk menenangin diri lagi, coba untuk deketin diri sama Allah, dan akhirnya ngerasa kok tenang ya deket sama Allah, kok tenang ya curhat sama Allah. Ya udah aku coba untuk ya udah bismillah, semoga besok bisa dipakai hijab gitu.